Guys, sambungan kita nak jumpa dengan kita nak terjah Sirion G3 guys. Ha, ini adalah 5 yang dia nak cari. Tapi dia dah jumpa dah satu sebenarnya. Ha, kita terjah dulu tengok ada tak owner dia kat situ. Okey guys, jadi jom let's go. Dia dah nampak dah satu Sirion yang menarik di mata Zik. Ha, ini adalah owner dia iaitu Harry. Okey, boleh cerita sikit tak apa yang special dengan Sirion G3 yang telah buat? Buat audio lah. Audio. Okey, boleh kita tengok sikit tak audio apa yang dia buat? Pasang kelawar. Kita set. Oh, kelawar aku. Satu, dua, empat lah. Empat kelawar. Belakang ada lagi. Oh, belakang ada lagi eh. Ha. Mantap. Monitor. Okay, so yang ni adalah monitor lah. Monitor daripada Karojeria. So, dekat depan pun kita ada satellite eh panggil. KLCC. Ha, KLCC. KLCC. Mantap. Belakang. Oh, yang ni memang kita cakap ni dia punya market harga sekarang memang tak cakap, tak boleh nak cerita lah. Ha. Yang ni kalau ikut kan berapa? 5-5 contohlah 5 ni berapa harga market? Selalu orang cetak 1,600 ya. Oh. Ha. Kalau korang pandai, mana pandai kira lah. Dah 1,600 dah 5. So yang ni adalah Woofer. Woofer untuk Karojeria. Okey. Jadi ini adalah soalan cepu mas lah. Ha. Berapa dah agaknya habis sound system ni? Untuk semua sekali 30 lebih apa? Ya. Boleh beli sebiji Alia guys. Alright, jadi kita pergi yang kedua special. Apa yang specialnya? Kedua satu lagi ring lah. Rim eh? Ha. Okay, ini adalah rim Sakura 15 inci eh? Ke apa? 17? Oh, 17 inci. Sorry, 17 inci guys. Ha. Jadi korang tengok ni, ini adalah chrome campur dengan gold. So dia memang original ke warna dia? Original. Oh, original eh. Ha. Jadi kalau macam ni harga market berapa? Beli yang itu 4000. Oh, 4000 eh. Ha. Oh. So dia macam yang macam Sakura lah ni. Azik tak berapa tahu sangat. Sakura ni dia ada banyak jenis macam mana? Kalau 15 ada 15 inci. Okey. 15 dengan 17 rasanya ada. 17. Oh. Ha. Lepas tu warna dia memang macam-macam memang. Ada warna pink, super chrome. Hitam. So yang paling mahal super chrome lah. Super chrome lah. Okay. So yang ni pun order dah buat dah. Caliper endless. Korang boleh tengok kat sini lah. Jadi yang ni pun pole ni bukan murah juga ni. Ini bukan murah ni. Ini pun dia tahu ni. Dia punya plate ni pun. Memang mahal juga lah. Barang-barang ni memang barang-barang semua daripada Japan guys. So ini adalah Sirion G3 konsep guys. Jadi Harry, terima kasih lah untuk dapat review sikit kereta ni. Jadi kalau korang yang rasa nak Zik full review kereta ni, korang komen kat bawah. Adakah nak Zik full review untuk kereta ni? Komen di bawah guys. Okey, terima kasih. Kita jumpa Myvi Silver, iaitu owner dia guys, Afnan. Okey, jadi apa yang special pada kereta ni? Boleh ceritakan sikit tiga special. Kalau yang pertama, audio lah. Audio. Boleh tak tunjukkan kat Zik audio tu macam mana? Okey. Jadi yang depan ni adalah bawal Karojeria lah orang panggil kan? Ha, Karojeria lah sebenarnya. Okey. So dekat sini sama jugalah macam tadi Harry dekat depan tu. Lepas tu kita ada baby Tifana dengan juga Tifana jugalah. Dia punya tu. Lepas tu dia punya ni pun pakai Pioneer guys. Dia punya double D. So dekat belakang ada monitor. Belakang ada monitor. Monitor daripada Karojeria guys. Betul-betul dua. Mantap. Ada juga kelawar dekat atas guys. Okay. Yang last lah. Yang ni lah. Okay. So ini adalah belakang ni lah. Iaitu orang panggil dia Alien 4 biji. Lepas tu ni woofer daripada Karojeria. Mantap. Okay. Soalan cupu mas nak tanya. Berapa dah habis dari audio? Yang tu saya tak kira bang. Ha, tak kira eh? Tak kira. Ha. Kalau kira, rasa tak main kereta. Alright. Jadi yang ke seterusnya adalah kita tengok di bahagian depan lah. Fog lamp dia guys. Fog lamp ni pun agak rare juga. Ini dia panggil Koito eh? Koito. Yang Honda SS eh? Honda SS. Ini pun market dia harga dalam apa? Dalam 1,300 lah. Oh, 1,300 eh? Oh, ada biru. Dia ada dua kan? Biru dan kuning kan? Kuning lah tu. Kuning yang mahal lagi. Oh, kuning tapi lagi mahal eh?
sebab kereta kita banyak biru kan. Oh. Jadi kita ambil color biru lah. Oh, bagi matching lah. Ah, kali bagi matching. Hmm. Lah. So kat sini ada Sakura. Ah, dia punya frame plate dia pun mahal guys. Ha. So kat sini pun kita punya engine dia dah buat dah power arm dan semua. Dia punya apa ni? Wiper. Wiper pun dah tukar pada chrome semua, full chrome. Pakai yang Tia punya. So yang ni dia pakai yang Myvi lama punya lah. Yang dia Myvi, boleh pakai Myvi lama ke ataupun yang sama Myvi juga yang baru? Myvi yang second gen. Oh, second gen. Kalau nak tune pakai yang first gen lah. Kalau first gen dia ngam. Kalau yang second gen ni dia panjang sampai. Oh. Batang dia ni lah. Oh, batang dia. So boleh custom jugalah Myvi second masuk kat sini. Oh. Ini satu pengetahuan yang baru ni. Mantap. Sebab kita punya Myvi Gentry kan tak banyak kan wiper. Kalau abang tengok tu yang sebelah dia pakai yang Gen 2 punya. Oh, ni Gen 2 punya. Di sebelah sana rapat dengan ni. Okey. Oh, ini rapat. Alright. Okey guys, jadi ini adalah dia punya konsep . Memang clean, simple guys. Korang tengok, memang clean, simple. Masih warna asal silver guys. Memang cantik, dijaga. Thank you bagi review. Jadi kalau korang yang rasa nak Zeek full review, korang boleh komen kat bawah. Sebab mungkin tak puas hati kan, tengok Zeek review sikit-sikit kan. Boleh komen kat bawah. Sirion yang Zeek nampak memang menarik mata Zeek adalah Sirion yang inilah guys. Kita ada owner kat sini iaitu Brian. Jadi Brian, apa yang specialnya dengan kereta? Kereta I sudah pasang siap air suspension. Air suspension. Lagi convert kasi jadi Sirion. Lagi Sirion. Ada wrapping 3M yang ketai saja loh. Oh, itu ini ada wrapping 3M . Ya, so ini warna dia nak warna apa? Bila dia kena matahari dia akan jadi warna biru sikit. Tapi ini warna purple jugalah. Oh, warna purple . So dia ada macam pearl warna. Ya, bila ada kena matahari dia akan jadi biru sikit . Dan biar efek. So yang ini adalah sas dia. Oh, memang betul-betul stance guys. Korang tengok. Ha, dia belanja naik . Memang mantap guys. Okey, untuk sas you buat kat mana? Pasang sendiri. Oh, pasang sendiri . Ha, beli main pasang sendiri . Pah, you pandai-pandai pasang sendiri . Pandai-pandai. Boleh tengok YouTube belajar. Oh, YouTube belajar. YouTube belajar. Oh, betul-betul kau. So ini wrapping kalau dia punya anggaran berapa? Untuk 3500. Okey. So wrapping buat kat mana? Buat kat Julu. Strip sticker. Oh, strip sticker. Okey. Mantap. Cun. Alright, thank you Brian. Alright, thank you. Memang banyak Sirion yang Zeek rasa menarik perhatian lah. Antaranya satu yang macam ni memang mantap bro. Lepas tu ada warna yang macam ni. Okay, Sirion memang banyak main warna-warna lain guys. Ha, macam ni lebih kurang macam BMW M4 punya warna, warna biru dia. Lepas tu kita ada warna hijau. Ha, ini adalah kawan Zeek daripada ABMI. Ha, ada member nak masuk. So itu pun kita ada baby Tiffany punya warna. Guys, kita tengok . Oh. Baby Tiffany. Warna dia memang cantik guys. Cumanya Zeek nanti Zeek akan review satu facelift sebab tak ramai facelift yang buat Sirion. Ramailah yang masuk auto show ni kurang. Tapi Zeek nak review sebenarnya yang ni. Yang ni memang betul-betul menarik sebabnya dia dah tengok dia dah buat carbon dekat belakang ni guys. Tapi Zeek tak tahu owner dia mana. Tapi tak apa, Zeek reviewkan kepada dua orang. Ini korang tengok kat sini memang dia pakai original carbon fiber guys. Korang tengok, ini adalah setup Sirion. Lepas tu dekat tepi ni guys, Zeek tak tahu dia pakai rim apa. Tengok rim apa dia pakai. Apa, Zeek pun tak tahu. Korang kalau korang tahu, korang bagi tahu Zeek rim apa. Zeek memang tak tahu, tapi Zeek tahu ni mesti mahal harganya. Sebab dia chrome, lepas tu design dia lain-lain. Lepas tu kita tengok kat sini pun dia punya carbon, memang carbon ori guys. Dengan warna dia memang cantik. Warna dia memang cantik guys. So sini pun carbon fiber. Dalam tengok, dua perfume guys. Dua perfume guys, memang mantap. Okay, jadi ini lah guys. Okay, jom kita cari Myvi facelift satu untuk kita review. Jadi Zeek dah nampak satu Myvi facelift Sirion yang buat Sirion konsep. Memang menawan juga mata Zeek tengok. Memang dia punya dah complete juga. Adalah nama iaitu owner Syafiq. Jadi Syafiq boleh kongsikan tak apa yang special dengan Myvi? Myvi ni yang specialnya speaker. Okey. Speaker sunroof dengan frame plate. Okey, boleh tunjukkan tak speaker tu macam mana, apa speaker yang dah buat? Ke depan saya pakai bawal. Okey, speaker depan pakai bawal. So ada
Speaker apa pun pergi kat belakang lah. Oh ini bantal eh. Yang atas saya pakai Rabi. Okey. Bawah saya pakai ni lah. DS Air 5 guys. So ini adalah 3-way. Jadi ini adalah dia punya papan monet dia. Siap dengan karoseria. Siap ni pun ada pakai Sirion guys. Ni custom. Oh custom eh. Oh boleh buka macam tu guys. Boleh keluar tayar spare lah. So dekat sini pun kita ada dia punya woofer untuk karoseria dan juga Pioneer. Okey, jadi yang keduanya kan? Keduanya tadi biasalah sunroof. Sunroof model Skyline, Nissan Skyline. Oh, Nissan Skyline eh. Dua step. Oh, ini adalah Nissan Skyline guys. Sorry bising sikit guys. Orang main pop band pula. Okey, jadi ini dia. Okey, jadi yang terakhirnya adalah frame plate. Okey, frame plate ni dia memang rare sikit sebabnya. Okey, commercial. Okey, jadi macam ni frame plate mana yang orang panggil kena potong tu? Kena potong. Okey, dia punya ukuran MG3. Alright. Kalau masuk ke facelift, dia punya papan ni akan lebih daripada ini. Oh, okey. So, saya potong atas ni. Oh. So itu satu benda yang betul kreatif juga eh bro eh. Oh, betul-betul memang nak pakai frame plate memang rasa buat macam tu guys. Tapi memang cun guys. Dia punya Myvi ni memang clean setup lah. Jadi kalau macam yang ni berapa dah? Kalau Converse Sirion ni berapa agaknya dah berapa habis? Kalau pasal okey ini. Oh, ini adalah dia punya surat beranak ah. Surat beranak frame plate. Okey. So kalau dari segi modal tu dalam tak lebih dalam 20 lah, tak lebih. Mantap. So ini adalah kereta dia guys. Memang clean, siap dengan CF carbon fiber bonnet dan tu atas tu. Memang cun. Alright, David, thank you bro. Sebabnya bagi review. Memang mantap. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.